Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kali ini kita akan belajar dan cuba memahami hukum tajwid berkaitan tajuk mad asli. Mad asli. Mad asli artinya ialah mad, yakni bacaan panjang yang asal wujudnya bagi huruf-huruf yang bertemu dengan huruf-huruf mad. Mad asli juga dikenali dengan nama mad tabi'i. Mad tabi'i. Mad tabi'i. Kadar panjang harakat mad asli adalah dua harakat yang dikira dengan dua kali gerakan anak jari. Huruf-huruf mad asli ada tiga sahaja yang perlu diketahui dan diingat. Yang pertama, huruf alif. Yang kedua, huruf waw. Dan yang ketiga, huruf ya. Sebelum huruf alif, mestilah berbaris fathah atau berbaris di atas. Sebelum waw, mesti berbaris dhammah atau berbaris hadapan. Sebelum huruf ya pula, mesti berbaris kasrah atau baris bawah. Kita cuba lihat pula pada contoh mad asli bagi huruf alif yang sebelumnya mesti berbaris atas. Contoh pertama, kita lihat qalat. Lihat pada huruf yang berwarna merah. Huruf berwarna merah adalah huruf alif yang tidak ada baris. Sebelumnya pula adalah berbaris di atas. Maka ini adalah contoh bagi mad asli dan wajib dibaca dua harakat atau dua kali panjang. Qa 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 qalat. Tidak boleh dibaca pendek. Qalat. Salah. Perlu dibaca dua harakat. Qalat. Lihat pula contoh yang kedua. Lihat pada huruf berwarna merah, iaitu huruf alif yang tiada baris dan sebelumnya berbaris di atas. Maka ini juga mad asli. Kita wajib baca dua kali panjang atau dua harakat. Tola. Tola. Lihat pula contoh mad asli bagi huruf waw. Contoh yang pertama, lihat pada huruf yang berwarna merah. Huruf berwarna merah adalah huruf waw dan tiada baris. Manakala sebelum huruf waw pula adalah berbaris hadapan atau dhammah. Maka ini adalah dihukumkan sebagai mad asli dan wajib dibaca dua kali panjang atau dua harakat. Yu, yu. Tidak boleh dibaca satu harakat. Yu. Salah. Dan kita wajib baca Yusufu, Yusufu. Lihat pula contoh yang kedua. Nuran, Nuran, Nu. Dibaca dua harakat kerana terdapat huruf waw yang tiada baris dan sebelumnya pula berbaris dhammah. Lihat pula pada contoh mad asli bagi huruf ya. Dan sebelumnya mesti berbaris kasrah atau berbaris bawah. Contoh pertama, kathiratun, kathiratun, kathi. Lihat pada huruf ya yang tiada baris, sebelumnya berbaris di bawah. Dan ini adalah mad asli dan wajib dibaca dua harakat atau dua kali panjang. Kathi. Ti. Tidak boleh dibaca satu harakat. Menjadi kesalahan membaca satu harakat, kita perlu baca dua harakat. Maka kita akan baca kathiratun, kathiratun. Contoh yang kedua pula adalah jahimun, jahimun, hi. Kerana terdapat huruf ya yang tiada baris dan sebelumnya pula berbaris kasrah atau berbaris bawah. Wajib dibaca dua kali panjang atau dua harakat. Hi, jahimun. Sekian sahaja.
Moga ilmu berkaitan dengan makna ini dapat difahami dan diterapkan dalam bacaan Iqra maupun Al-Quran. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.